Halo teman-teman YouTubers, pada video ini saya akan sedikit mereview permainan dari Bang Aribata di salah satu videonya Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud. Tapi sebelum mulai, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Ya, bagi yang belum tahu, barusan adalah salah satu cuplikan leak dari Paul Gilbert, gitaris Mr. Big, di salah satu lagunya yang berjudul Daddy Brother Lover Little Boy. Kita dengar dulu permainan Bang Alibata. Beliau memainkan melodi dengan harmoni, artinya nada pertama kadang digabungkan dengan nada ketiga atau digabungkan dengan nada kelima, keenam, atau dengan oktav. Dan di nada-nada rendah di bagian atas, Bang Alibata memainkan bass dengan cara hammer on dan pull off. Sementara jika kita lihat di Paul Gilbert hanya memainkan satu nada saja. Kita coba setel lagi ya. Nah, jadi walaupun ada suara bass, itu adalah suara bass dari backing track-nya yang dimainkan oleh basisnya Billy Sheehan yang menggunakan bor juga. Di sini efek suara yang diciptakan dari alat ini adalah seperti dua biola sedang bermain bersamaan ditambah satu orang basis. Kira-kira seperti itu. Sementara di Paul Gilbert seperti satu gitar saja. Dan suaranya adalah suara gitar yang di-pick, alternate picking yang sangat cepat sekali. Bang Alip di sini memainkan seperti tanpa usaha, artinya sambil merem-merem pun jadi dan bagus. Dan menurut saya sebetulnya teknik ini, walaupun alatnya terjangkau, tapi agak-agak sulit untuk membunyikan dua nada karena si posisi bor harus berada di tengah agar dua-duanya bisa bunyi secara bersamaan. Tentu agak sedikit berbeda dengan Paul Gilbert yang meletakkan pick di ujung bornya dan hanya membunyikan satu senar. Jadi kalau misalkan ada miss sedikit, maka senar kedua tidak akan berbunyi. Sekarang kita coba lihat dari sisi harga. Harga Makita dan dinamo yang digunakan oleh Bang Alibata. Saya akan coba buka satu browser di sini. Harga bor Makita. Kita RP. Ips, RP titik. Wah, harganya lumayan ya. Dari 760.000 sampai dengan 1 juta sekian. Sekarang kita coba lihat harga dinamo yang digunakan oleh Bang Alibata. Saya akan coba ketikkan di sini harga dinamo kecil. Ya, harganya sangat terjangkau sekali, mulai dari Rp7.500. Ada juga yang 5.000-an. Dan pasti teman-teman tidak akan kesulitan untuk mendapatkannya di toko online maupun toko-toko elektronik terdekat. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mencoba memainkan gitar dengan teknik Bang Alibata menggunakan dinamo, saya rasa ini sangat memungkinkan sekali. Walaupun tidak mudah, tapi saya yakin bisa. Sebetulnya sebelumnya Bang Alibata juga sudah menggunakan teknik yang serupa di salah satu
videonya yang Syukur ciptaan Hamu Tahar. Hanya yang agak sedikit berbeda pada video ini masih ada kabelnya, jadi kemungkinan menggunakan power source atau sumber listrik. Sementara yang di tanah airku sudah tidak ada kabelnya, kemungkinan besar menggunakan baterai biasa. Itu saja review saya untuk video Tanah Airku ciptaan Ibu Sud oleh Bang Alip Batak. Sukses selalu untuk Bang Alip Batak dan seluruh penggemar Alip di manapun Anda berada, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya mau nyanyi dulu. Terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dem dem dem, ku hargai. Awas ketiduran, Bang. Sampai jumpa.